Halo semua, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman, jadi kita kali ini main game offroad yang gue bilang itu sih. Dan game offroadnya itu namanya Real Offroad 4x4 teman-teman. Ukurannya 70 MB-an men. Tapi grafiknya bagus banget dan supirnya bisa keluar pak. Ini kita posisi supir lagi di luar. Dan ini mobil kita ya. Ini lagi di garasi gitu sih. Keren parah men, parah. Ini ada mobil-mobil lagi diperbaikin juga. Cara naiknya kalian tinggal naik gambar pintu aja, terus langsung main. Nih enak banget cuy, gak ada ngelag-ngelagnya men. Gak tau udah kalau di record, kalau main gitu aja sih gak ngelag ya kan. Coba deh kita naik dulu nih, kita naik ke mobil kita. Tapi kita kok tinggi banget gitu orangnya. Oke, sampai ada bacaan kayak gitu baru kalian bisa naik cuy nih. Wih deh, kita putar balik. Nabrak dong. No. Wih deh, tuh cuy, garasinya pintunya bisa buka tutup dan ini ada kamera. Kamera ini ada kamera apa ya? Oke, Widi, kita ambil kanan atau kiri ya? Grafiknya men, ini kalau nggak direcord gak ada ngelag sama sekali cuy. Dan ini kameranya nih, tinggal puter-puter aja gitu, enak banget, ringan cuy. Coba kita tes lampu-lampuan. Ini mobilnya nanti bisa gak diganti-ganti juga sih men. Waduh, like, coba like. Widih, coba deh. Mantep men, parah. Air sus. Air susnya bisa naik turunin kah? Oh my god, ada traffic juga. Air susnya kalian bisa lihat, itu bisa naik turun. Wih. Oh, bisa ceper banget ya. Kita yang medium aja lah, standar cuy. Oke, segini aja, gak usah terlalu tinggi ya kan. Ada air terjun di kiri pak. Ini asli mirip Forza Horizon cuy. Grafiknya enak banget men. Nih, mirip banget sama Forza. Oh, air terjun. Kita bisa ke air-air ini gak ya? Ups, kita naikin suspension dulu lah pak. Ini kan mau ke air-air gitu. Oke, udah naik dia paling tinggi ya. Oke, udah paling mentok tinggi cuy. Wih, dalam banget. Wih, gila tenggelam cuy. Waduh. Dalam men. Tapi gak ada kenapa-napa loh. Kalau main-main, waduh trafiknya cuy. Kalau main-main di air memang agak nge-lag ya kan. Tapi ya gak apa-apa lah, nanti kita next bakalan coba upgrade handphone kita gitu kan. Biar gak, biar enak gitu main ini. Soalnya game-game Android sekarang ini udah parah-parah banget cuy, dan butuhin grafik yang enak gitu. Oh, bisa pakai steer, bisa pakai apa, bebas ya cuy. Trafiknya lihat nih cuy, gila dong. Game offroad ada traffic, meskipun trafiknya agak ngebak-ngebak, tapi ya masih keren lah. Tapi ini offroadnya di mana ya? Jalannya sih kalau diiniin kayak berlumpur gitu teksturnya cuy, tuh lihat tuh. Tuh. Ada suara-suara berlumpur dan tekstur-tekstur lumpur-lumpur gitu di jalannya men. Wih, keren, mantap. Tapi ini jalannya jalan bagus loh, nggak ada yang jalanan bener-bener offroad gitu, gimana ya? Wih, kalau ini sambil record asli berat banget sih. Tadi gue main-main nggak sambil record, enak loh, mulus gitu. Ini main sambil record kok gini banget ya kan? Tuh cuy, suspensionnya bener-bener berfungsi ya. Coba kita pilih yang paling rendah nih. Lewat sini pasti gas rok nih. Coba nih. Nah kan, gas rok pak. Ini kita naikin, kita naikin satu. Oh, masih gas rok juga. Kita naikin yang paling tinggi cuy. Kita naikin yang high. Oke, udah tinggi poin. Anti gas rok, gas rok mau lewat jalanan kayak mana aja. Aduh guling. Aman ya, aman. Ini ringan tapi grafiknya bagus banget loh, nggak tahu kenapa dah. Kalian wajib coba deh, ini asli gila. Awannya itu bener-bener real man. Gue ngeliat itu game-game kayak gini tuh yang kuncinya itu di awan ya kan.
ada fitur slow-mo. Coba kita slow-mo. Wih, jadi nge-slow motion gitu. Wih, enak banget buat cinematic, cuy. Lihat itu, turun air susnya. Oke teman-teman, jadi tadi gue ingin kembali gitu, mau lihat garasinya, nunjukin garasinya ke kalian. Soalnya tadi udah muter-muter, tapi tetap gitu-gitu aja cuy. Maksudnya memang agak ngebosenin gamenya ya kan, tapi ya mau gimana lagi cuy. Nih, wih dia mantep. Ini air sus, bisa dinaik turunin dari garasi juga cuy. Jadi garasinya multifungsi tuh. Terus ini ada play. Oh ini option, tadi kan kita gak ngeliatin nih. Nih coba ultra low, grafiknya kita bandingin sama yang ultra high. Dan ada paint job. Indonesia kaya akan warisan. Ada iklannya men. Ada paint job. Ini ya bisa ngecat-ngecat, modif-modif. Wih, warna velg pun bisa diubah. Wih, keren nih kuning. Warna velgnya juga bisa diubah-ubah ya. Oh, kita samain aja sama bodinya, cuy. Oke, terus body. Kita back car selection. Wih, banyak ya. Ini bisa kita pakaiin aja nih berarti. Oh, ada Chevrolet juga. Wih, ini apa ya? Mobil ini sih. Cuman enggak dibuat mereknya cuy, tapi bodinya sih gue tanda cuy. Ini kita coba pakai ini. Select. Terus kita play drive. Dan ada drive. Oke, play ya. Ini grafik yang ultra low, coba kita tes. Soalnya ini fotonya aja udah ngeblur ya kan. Coba nih kita naikin cuy. Oke naik. Wah grafiknya menteng itu, datar semua cuy. Waduh, low banget grafiknya cuy tuh. Tapi meskipun yang low, dia bayangannya masih tetap enak loh. Bayangannya smooth cuy. Tapi ya awannya deh, awannya terus pohon-pohonnya itu ngeblur semua cuy, penglihatan kita ngeblur. Oke ini coba gue penasaran sama yang air terjun tadi cuy, kita mau tes masuk. Aduh, nggak ada efek yang ditimbulkan ya, padahal dia udah tenggelam gitu. Air sus. Coba ini udah paling tinggi nih air susnya ya. Kita rendahin. Wih, rendah banget men. Keras langsung nih suspensinya tuh. Gak ada goyangannya men. Oke lah teman-teman, sampai sini aja. Jangan lupa like dan share. Terima kasih yang nonton sampai habis. Dan sampai jumpa.